Nan rutin kan. Oh, teringat rutin kan. Hey gang, apa khabar semua? Bersama saya DJ Ombak Siang. Percaya cakap aku, sekarang ni masih siang eh. Aku tak tipu, okay? Ini negara yang memang ceni. Tiba-tiba dah gelap kan. Anyway, harap-harap korang semua dah makan tengah hari chow. Hari ni kita ada satu barang baru oleh Johan. Aku tak tahu apa Johan. Joe HX Netter, aku tak tahu. Okay, tolong beritahu aku macam mana nak sebut. Nanti korang kecam aku pula hari tu. Pasal titi tu. Anyway. Nama lagu dia Caliverse, music video directed by Shafri. Kita baca kejap dia punya apa description dia. Do not forget to follow me on Spotify. Ingat tu, follow Johan ni dekat Spotify. Aku tak follow sebab aku tak ada Spotify. Connect with us on IG. Oh, itu je. Itu je. Alright, so kita start je lah kan. Kita tengok music video ni. Kat sini dia ada tulis, cucilah otak mereka sehingga yang tersisa hanya kedunguan dan ketaatan palsu. Karen Record, Singkawang Hip Hop. Film by Chroma Pictures ID. Air Vibes by Johan Hon. Joe Hexton. Calivers. Yo, check the mic. Ooh. Hey. Look, who's back on the mic? Check the mic, ku pijak korang jam sepatu. Ramai mula koyak cuba nak kecam selalu. Jaga tepi kain ketengahkan yang tak wajar. Paksi kita lain. Oh, jaja. Okay, beat dia pun horns lah. Those horns. Nice, so feel lah beat dia. Klasik style beat lah. Aku jarang suka barang-barang old school, tapi boleh layan lah. Kalau budak muda buat, aku layan lah. Orang tua buat, aku tak layan. Macam selalu, jaga tepi kain ketengahkan yang tak... Okay, so dia cakap jaga tepi kain ketengahkan yang tak wajar kan. Tepi, tengah. Betul. Wajar. Paksi kita lain, bukti kita tak sejajar. Paksi kita lain, tak sejajar ya. Paksi sejajar. Okey, banyak line kat sini. Mungkin kali ni kita bedah-bedah. Kita selam-selam sikit eh. Johan ni, Johanat ni. Dulu diorang ni, tak nak pandang. Sekarang aku litak, gelar aku kacang. Dulu okay. Sibuk gelak, label ku amatir. Air vibes ku amatir ke amatur? Asal kau khawatir, bazir waktu andai nak disingkap. Label aku tak reti jaga si. Oh, aku suka. Okay, first of all aku suka location dia ni, ke color treatment video ni. And also aku perasan video ni dia gerak dengan slow eh. So maknanya ini benda yang susah nak buat eh. Maknanya dia rhyme dengan laju. Maybe double time kan. Dia double time dengan dia punya lagu tu, and then dia apa slow kan. So dia nampak nice lah. Ke dia buat pergerakan slow secara manual, tak tahu lah kan. Dia budak-budak manual ke budak-budak auto, aku tak pasti. Tapi kita sambung. Dah selalu korang ni begini, lepas tikam batu sorok dan sembunyi cantik. Ular-ular dah berdesis, nasib baik aku tapis. Banyak yang tak... Also aku suka dia punya baju dia punya dressing. Aku tahu pelik nak komen-komen dressing ni. Aku suka dia punya whole image ya, Johan ni. Dapat tangkis S double H, datang buat kau terhakis. Okay. Nice, yeah. Nice. Okay. Ada transition kat situ. Oh, dia punya video pun kan. Nice. Ya. Ya. Load down sikit. Datang dengan... Best tu dia buat macam tu. Dia macam ada transition. And then now beat lain pula. Lepas tu dia punya video pun macam orang cakap coincide lah. Coincide ni macam dia saing sekali dengan transition ni. Dung. Lepas tu dia sambung balik dekat lagu lagi satu. Nice tu. Datang dengan cara kasar, mereka perlu kertas pasir. Kemahiran hidup bars. Now I'm saying. Okay. Itu selfish hanya. Masa itu emas tak boleh tukar dengan Rolex. Tak boleh tukar dengan Rolex. Suka marah korban darah, mungkin kau ni perlu koteks. Korban darah, mungkin kau ni perlu koteks. Okay, period. Ramai nak naik kepala macam kau tu kutu. Okay. Sebab macam haram, jelas dah lucu. Lucu tu apa lah? Okay, aku tak berapa tahu. Ku naik daun diorang masih hijau. Okay. Mereka mahu ku turun namun tak ku. Dia banyak bars eh. Jo apa? Jo Hon ni. Kirau konon datang. Punya Honda. Berpeluh. Asal kau tembak tak kena. Nice. Beat dia start masuk. Cukup bekal dakwat, senjata aku pena. Nak cuba bahan aku, jangan kau bawa badut. Nak masuk buat. Beat ni best. Padahal sikit pun ku tak kalut. Aku alam. Suka dia punya groove. Asal sebenar kau tak layak dihormat. Kau tak layak diterima, mungkin perlukan format. Kau mencatuk dijilat. Yang tak mahu kau fitnah. Sebar sana sini konon dia busuk bertingkah. Ada pakcik kat belakang tu.
dia transition lagi. Aku suka in between song dia ada macam satu take ni. Ooh. Kita lahir dari bawah. So shut your mouth kalau payah. Kami datang pena bawa fire. Nice. So ni game kami ubah. Generasi ini nak meludah. Sudah lewati banyak susah. Jangan cuba untuk lawan lu. Buka tempo pula. Back on track masih lagi okay. Bukan budak aku takkan obey. Ku stabil masih lagi okay. Back on the mic. Background dia lawa. Serius aku cakap. Even pakcik ni pun kena dengan tema. Pakcik ni. Pakcik tengah gig, nak pergi mana tu? Nak pergi kedai vape ke? Masih delay. Berapa bualan pembodohan. Berkat berpuak dan pertolongan. Bejat meluatkan pembohongan. Debat yang kau karang hanyalah lakonan. Dia jangan. Kau nampak apa dia buat? Dia pertolongan. Dia rhyme perkataan pertama dengan perkataan last, which is good for the flow lah. Nice flow lah. Bejat meluatkan pembohongan debat. Ah, nampak? Debat. Nan. Debat. Nan. Roti nan. Oh, teringat roti nan. Kau karang hanyalah lakonan. Roti nan cheese lah. Jangan perasan kau bukan habuan. Dan jaga peranan kau kurang haluan. Tak ajar ku sopan atau kau yang lupa. Bumerang di tangan kau balik ke muka. Korang banyak makan garam diorang bicin. Listen, jaga licin. Korang slipin. OG wanna be real fake. All they do cuma fiction. They be tripping. Okay, Shafri, directed by Shafri. Very good work. Filmed by Chroma Pictures ID. Indonesia ke ID? Air Vibes, Karen Records, Singkawang Hip Hop, Pecah Project. Alright, itu barang boleh layan eh. Nice. It's the, bukan, I mean, dia punya whole concept lah. Music video dengan lagu dia tukar 3 kali semua kan. Tapi at the same time, dia tukar still satu take eh. Tukar tak ada apa. Tak ada tiba-tiba cut kan. Lepas tu dia in between tu, dia ada transition dia, editing dia kan. Which I like very much. Macam aku cakap, aku suka video ni punya color. Aku suka the whole environment, dia punya location kan. Memang nice lah. Even pakcik yang kat belakang tu pun kena dengan video. And then Joe Horn ni ataupun Joe Hexan ni, jangan kecam aku. Aku tak terti yang sebut nama. Dia punya lyricism is very good lah kan. Dia punya suara agak ganas sikit, tak terlalu ganas. Dia delivery dia apa cakap lah. Dia tak terlalu ganas, tak terlalu relax kan. Dia macam just nice lah for the song kan. And aku paling suka beat nombor second kot, kalau aku nak pilih kan. And then lirik dia nice lah, lirik dia boleh layan lah. Lirik dia banyak dia ada banyak main-main dengan macam-macam benda. Ada main dengan flow, dia main dengan apa, perkataan kan, macam-macam lah. Ada boleh layan lah kan. So anyway, by the way, plot twist, sebenarnya pakcik yang kat belakang tu aku.